والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali meluangkan waktu untuk menambah pengetahuan kita di dalam warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah menjalankan salat subuh secara berjamaah, semoga Allah Azza wa Jal menerima ibadah salat kita dan memberkahi ilmu yang telah kita dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan tafsir Al-Muyassar dari Juz Amma. Kita akan masuk di dalam surah Al-Bayyinah. Kita akan baca beberapa ayat, lalu kita akan kembali menyebutkan tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Al-Bayyinah itu sendiri maknanya adalah penjelasan, bukti. Al-Bayyinah adalah bukti atau penjelasan. Dan Allah Ta'ala menjadikan nama surah ini dengan surah Al-Bayyinah untuk mengisyaratkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah bahwa segala sesuatu itu butuh dengan bukti. Apakah dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam raqaiq, tazkiyatun nufus, dan semua aspek kehidupan manusia. Agama ini dibangun di atas bayyinah, di atas bukti. Oleh karenanya tidak boleh seorang beragama dengan sesuatu yang tidak jelas, dengan sesuatu yang tidak diturunkan dari Allah Azza wa Jal atau dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan engkau ikuti dari selain itu siapapun dia. Namun sedikit di antara mereka yang sadar. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan baca beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Baik, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang pertama, لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Orang-orang kafir, mereka itu tidak menjadi, mereka itu orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik, mereka itu munfakkin. Lam yakun munfakkin, maknanya mereka akan selalu terikat. Mereka akan selalu berada dengan kekufuran mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka tanda, bukti, penjelasan yang menurut mereka itu pasti dari kitab-kitab terdahulu. Maksudnya bagaimana jemaah yang saya muliakan? Orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, mereka akan terus senantiasa berada di atas keyakinan-keyakinan mereka sampai datang kepada mereka sesuatu yang menurut mereka itu bisa diterima.
Oleh karena itu ulama tafsir mengatakan lam yakunil ladzina kafaru minal yahud wan nasara wal musyrikin tarikina kufrahum. Orang musyrik ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu terus tidak akan meninggalkan kekufuran mereka hatta ta'tiyahum al-alamah, sampai datang kepada mereka tanda allati wa'idu biha fil kutubis sabiqah, yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Artinya jamaah yang saya muliakan, mereka tahu kebenaran. Mereka tahu akan ada Rasul akhir zaman. Terlebih orang Yahudi. Bahkan mereka berharap Rasul itu muncul dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka. Dan mereka telah berjanji sumpah setia akan mengikuti Rasul itu. Namun itu hanya sekedar janji. Ketika Rasul itu muncul dari kalangan Arab, mereka tidak mengimaninya. Oleh karena itu dalam ayat yang kedua Allah mengatakan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahara. Rasul dari Allah, utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu Qur'anan fi mushufin mutahara, membaca Al-Quran di dalam lembaran-lembaran yang suci. Ini namanya al-bayyinah. Ini namanya al-bayyinah. Al-bayyinah yang mana sebenarnya dengannya orang musyrik ahlul kitab beriman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti, itulah hujjah. Itulah kekuatan di dalam Islam. Itulah ilmu, itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membaca suhuf mutahhara. Sisi lain jamaah yang dimuliakan Allah azza wajalla, dalam ayat ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain kita dapatkan sebuah pelajaran berharga. Wadhifah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yatlu, yatlu dan yatlu. Wadhifah Rasul, tugas Nabi alaihi salatu wasallam itu membaca, membaca, membaca. Dalam ayat ini atau dalam ayat-ayat yang lain, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Banyak sekali ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membacakan, membacakan, membacakan. Maka ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah beberapa pelajaran berharga. Pertama, bahwa salah satu metode dapat ilmu adalah dengan tilawah, dengan membaca, dengan membaca. Oleh karena itu dalam surat Al-Alaq, perintah pertama dalam ayat Al-Quran adalah iqra, bacalah. Membaca salah satu cara seorang mendapatkan ilmu. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para ulama mereka menyebutkan bahwa bukan sekedar membaca seorang dapat ilmu, tetapi dia harus membuat konsep dasar dulu ilmu dia dengan talaqqi kepada seorang guru. Seorang yang hanya menjadikan guru dia buku dia, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Tidak dipungkiri di dalam buku-buku ulama terdapat sekian banyak pelajaran. Dan bukankah setiap alim, setiap ustadz, kiai dan tengku, dia menyampaikan ilmu diambil dari mana? Dari buku. Tidak ada yang lain. Tapi jamaah yang saya muliakan, seorang kalau dia membaca buku tanpa dibimbing oleh bimbingan-bimbingan ulama melalui talaqqi, nanti akan liar ilmunya. Nanti akan liar. Kemarin ketika kita duduk di hadapan Syekh Adil Subai'i, beliau menceritakan sebuah faedah yang bagus. Pertemuan antara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertemuan antara Al-Imam Ibnu Katsir dengan Al-Imam An-Nawawi. Namun pertemuannya itu di alam mimpi. Al-Imam Ibnu Katsir bermimpi ketemu dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lalu ketika terjadi diskusi antara dua alim tersebut, Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Katsir,
tautan umurnya itu 100 tahun. Meninggal Imam Nawawi, lahir Imam Ibnu Katsir. Tapi keduanya bertemu di alam mimpi. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir bertanya kepada Al-Imam Nawawi tentang buku-bukunya Al-Imam Ibnu Hazm. Tentang buku-bukunya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Lalu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya buku-buku Al-Imam Ibnu Hazm harus dibaca di bawah bimbingan para ulama. Kalau tidak, maka akan menjadi liar orang yang dia membaca buku Al-Imam Ibnu Hazm sebagaimana apa yang muncul dari zahir kutub Al-Imam Ibnu Hazm. Akan muncul seorang yang zahiri, apalagi Al-Imam Ibnu Hazm, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah salah satu dari tiga ulama yang disebutkan oleh rata-rata ulama memiliki uslub yang kuat di dalam mengikna orang yang membacanya. Antum kalau membaca buku-buku Al-Imam Ibnu Hazm harus memiliki nafas yang panjang sikit sehingga tidak mudah terbawa dengan apa yang beliau sebutkan dari hujjah, karena sangat-sangat meyakinkan walaupun kadang di atas sebuah pendapat yang lemah. Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan satu lagi dari kalangan mu'asirin, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahumullahu taala. Kalau antum membaca buku-buku tiga ulama tersebut, artinya kita harus memiliki nafas yang panjang sedikit. Jadi jamaah yang saya muliakan, membaca bagus, itulah ilmu. Tetapi harus memiliki konsep dasar. Terlebih lagi di dalam ilmu-ilmu alat. Kadang seorang dia mengabaikan yang namanya guru. Alah, kan semuanya juga dari buku. Akhirnya dia mempelajari nahwu, mempelajari usul, mempelajari hadis, dalam hal ini mustalahnya, mempelajari ilmu-ilmu lain, hanya mengandalkan buku sehingga muncul kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Baik. Ini adalah wazifatul rasul, membacakan. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, di antara pelajaran-pelajaran ulama terdahulu adalah tilawah. Antum kalau kembali kepada zaman dulu, majlisnya ulama salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, itu enggak ada yang di dalamnya penjelasan dari orang yang mengajar. Ya kayak saya ini, ngomong itu, enggak ada. Tidak ada di antara majlis Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama sebelum mereka yang majlisnya diisi dengan lelucon. Lucu gimana? Jadi kalau dia akan ngisi majlis, di mana titik dia bisa ngelucu? Ada. Majlisnya mereka adalah murni tilawah. Kalau bukan syekh yang membaca, murid yang membaca. Dan murni, tidak ada tambahan. Kecuali ta'liq terkait dengan sanad. Tidak ada penjelasan. Jangan salah. Artinya sudut pandang manusia pada saat ini sudah terbalik. Yang difavoritkan oleh dia adalah ustaz, kiai, tengku yang ada keunikannya. Menutup mata apakah yang dia sampaikan ilmiah atau tidak. Kalau ada seorang pengajar yang dia ajar ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Ah, ini pelajaran zaman dulu nih. Dia tidak mau mendatanginya. Menganggap ala itu kan ayat hadis, bisa juga kita baca dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ilmu salaf itu justru seperti itu. Sampai sekarang masih ada. Di Makkah atau di Madinah ada sebagian para ulama yang dinamakan dengan musnid. Musnid itu dia memiliki sanad. Memiliki sanad sampai kepada Nabi SAW dalam bidang ilmu. Kalau dalam secara khusus dalam bidang hadis. Bagaimana caranya? Dia membaca, membaca, membaca. Tidak ada ta'liq sama sekali. Namanya majlisul imla. Kalau tidak yang membaca muridnya. Muridnya baca. Qala haddathana fulan, qala haddathana fulan. Ani Nabi SAW kada wa kada. Naam. Syekhnya cuma bilang naam. Yang hadir bukan hanya ratusan atau ribuan, puluhan ribu.
Makanya ada di antara ulama dulu yang terkenal dengan nama Al-Mustamli. Enggak ada speaker, enggak ada mic seperti ini para jamaah. Yang ada hanyalah Mustamli. Mustamli itu seorang yang dia berdiri di titik-titik tertentu. Yang kemudian seorang alim atau syekhnya membacakan hadis, dia nyambung. Ya, kalau kayak kita sholat di Masjidil Haram, kayak gitulah kurang lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga sama. Subhanallah. Itulah ilmu. Hasilnya para ulama, coba lihat. Hasilnya juga sama. Ulama yang mereka menghafal, 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 tidak keluar dari majelisnya mereka. Seorang yang dia pandai dalam stand komedi misalnya, enggak ada. Yang diingat dari majelis mereka adalah ilmu, bukan yang diingat, tadi lucu kali. Ini. Baik, termasuk para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita akan mencatat sebuah faedah, ya. Ketika kita akan mencatat sebuah faedah, atau kita bagi orang yang dia ahli dalam menulis atau dalam video editing dan lain sebagainya, jangan diambil sesuatu-sesuatu yang lucu. Yang diambil adalah sesuatu yang berbobot, ayat hadis. Ditambah dengan penjelasan ulama. Kadang mindset kita keliru. Ini yang kelihatannya manusia tertarik ini. Ambil ayat hadis, ayat hadis. Baik. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang telah dicontohkan oleh ulama kita terdahulu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Lalu ayat yang ketiga Allah berfirman, fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf mutahhara itu ada kutub qayyimah, ada kitab-kitab yang lurus. Kata ulama tafsir, fi tilka suhuf akhbar shadiqah wa awamir adilah tahdi ilal haq wa ila sirati mustaqim. Di dalam lembaran yang dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, terdapat di dalamnya berita-berita yang pasti jujur, dan terdapat di dalamnya perintah-perintah yang adil, yang mengajak manusia kepada jalan yang hak dan jalan yang lurus. Kita ingin meniti jalan yang hak, jalan yang lurus, buka kembali dan baca kembali lembaran yang dibaca oleh Rasulullah. Itu kuncinya. Bukan dengan membaca komik, membaca novel, tapi kembali kepada Al-Quranul Karim. Dijadikan di meja dia, di mana saja, mushaf. Yang bukan hanya dia lihat, tapi sekaligus dia baca. Dia lihat terjemahan, dia baca tafsirnya. Sayang sekali, umat Islam yang sudah berumur sekian puluh tahun, mengartikan satu surah dari juz amma saja, tidak bisa. Tidak bisa. Umur dia sudah lama. Bahasa dia sanggup, bahasa apa saja dia kuasai. Tapi satu surah saja, maaf, satu baris dari Al-Quranul Karim, dia harus terbata-bata. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih mudah untuk dipelajari daripada Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri, kata Allah, telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal min mudzakir, apakah ada orang yang mereka itu teringat? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita kembali kepada ilmu yang sebenarnya. Bagaimana talaqqi ilmu sebenarnya? Kita harus beda. Dan itu dituntut. Kenapa? Kalau seorang mengikuti mayoritas manusia, akan terbawa kepada hal-hal yang negatif. Tetapi ikutlah gharzul ulama. Bagaimana para ulama, baik kalangan mutaqaddimin, baik kalangan mutaakhirin, baik kalangan muasirin, apa yang mereka lakukan, kita tiru. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang lebih faham, lebih tahu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah daripada kita. Baik. Kemudian ayat yang keempat Allah mengatakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Tidaklah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Al-Kitab tafarraq, berpecah belah, إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ, kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Bagaimana tafsir kata para ulama, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.
tidaklah terpisah, berpecah belah, berselisih. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dan kalau dinamakan Ahlul Kitab, itu tidak ada maksud lain kecuali Yahudi dan Nasara. Adapun selain Yahudi dan Nasara tidak dianggap Ahlul Kitab. Mereka dianggap musyrik, termasuk orang musyrik, orang Majusi dan lain sebagainya. Dan kenapa mereka dinamakan Ahlul Kitab? Karena mereka mendapatkan kitab melalui nabi-nabi mereka. Orang Yahudi mendapatkan kitab melalui Nabi Isa, Nabi Musa, yaitu Taurat. Orang Nasrani mendapatkan kitab melalui nabi mereka, yaitu Nabi Isa, kitab Injil. Baik, Nabi Daud alaihissalam, Zabur, termasuk dari bagian Bani Israel. Nah, sehingga mereka dinamakan Ahlul Kitab dan mereka memiliki kelebihan sebenarnya. Sehingga ketika kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tidak dimanfaatkan dengan baik, selalu disebut, selalu diingatkan oleh Allah dalam ayatnya, selalu disalahkan akibat ilmu yang telah mereka ketahui dan kelebihan yang telah mereka miliki. Apa saja kelebihan Ahlul Kitab jemaah? Sembelian mereka boleh dimakan oleh kaum muslimin. Wanita-wanita mereka yang muhsanat. Muhsanat itu yang dia terjaga kehormatannya. Wanita ya, boleh dinikahi oleh kaum mukminin. Beda dengan orang musyrik. Kalau nikah sama orang musyrik, haram. Baik yang laki-lakinya yang musyrik atau yang wanitanya yang musyrik. Ya, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Ya Allah. Jangan kalian menikahi orang-orang musyrikat sampai mereka itu beriman. Kalau Ahlul Kitab boleh. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitum, dan orang-orang muhsanat yang terjaga kehormatannya dari kalangan Ahlul Kitab boleh kalian nikahi. Tapi para jamaah yang saya muliakan, untuk apa menikahi Ahlul Kitab kalau yang muslimat itu banyak? Para jomblo yang belum pada nikah, enggak usah berpikir, oh ya cari aja Ahlul Kitab ya. Cari muslimah banyak. Baik. Demikian kata para ulama. Kata Nabi, kata para ulama tafsir, fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqa. Tidak ada perselisihan. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu hak. Lih, mereka tidak mau beriman. Ada sebabnya. Kata mereka, lima yajidunahu min na'atihi fi kitabim. Karena mereka mendapatkan sifat-sifat Nabi Muhammad baik dalam Taurat atau dalam Injil. Lengkap. Mereka tahu. Tapi, faminhum man amana bihi wa minhum man jahada nubuwatahu baghyan wa hasada. Ada yang beriman. Abdullah ibn Salam. Beliau adalah mantan pendeta Yahudi. Masuk Islam. Banyak. Dari kalangan sahabat masuk Islam setelah sebelumnya Nasrani, sebelumnya Yahudi. Najasyi Nasrani masuk Islam. Tapi banyak di antara mereka yang ingkar dengan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka sombong dan angkuh untuk menyatakan keislamannya. Dan ini yang paling berbahaya para jemaah. Orang-orang yang terkenal di dalam kejelekannya, Fir'aun, Namrud, ya, yang disebut dalam ayat Al-Quran ya, Kan'an anaknya Nabi, anaknya Nabi siapa? Nuh. Mereka tahu semua kebenaran. Fir'aun tahu dia kebenaran, tahu yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Namrud tahu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim benar. Kan'an tahu, tapi karena sombong, air sudah naik, tahu dia akan tenggelam, tetap saya akan cari gunung yang lebih tinggi. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, keadaan orang seperti ini yang menolak kebenaran karena sombong, ini yang paling susah dihadapi. Paling susah dihadapi. Inginnya karena mereka itu sombong dengan kebenaran, bagaimana kebenaran itu hilang. Adapun orang awam, orang yang mereka ikut-ikutan, mereka mudah. Dan mereka tidak boleh kita jadikan sebagai musuh.
Walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, karena mereka konsepnya adalah orang yang awam, orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Orang yang jahil, yu'allam, diberikan tahu ini haram, ini dan ini itu. Demikian para jemaah. Baik, ayat 1-4, karena surat ini panjang, insyaallah akan kita sambung pada majelis yang akan datang biidznillah. Demikian kurang lebih. Terima kasih atas perhatian semuanya dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.